Terima kasih Datuk yang apa Timbalan ni Ketua. Bajet 2015 pada zahirnya nampak cukup prihatin dan mengunjur kepada segala lapisan dan pelosok negeri Perak. Bajet 2015 dikatakan berdasarkan kepada prinsip aras dan mampu menjamin kesejahteraan dan pembangunan rakyat dan negeri. Datuk Timbalan yang dipertua, kita boleh berucap mengenai pelbagai prinsip, dasar, projek, program, rancangan, penyampaian dan pelbagai lagi perkataan yang sedap didengar. Dan mungkin juga memberikan orang-orang yang menggunakan perkataan tersebut seolah-olah lebih berkemampuan ataupun lebih berdajat. Tetapi pada hakikatnya, biarpun apa yang dikatakan, yang paling penting adalah adakah ia dirasai rakyat dan adakah ia sampai kepada rakyat atau cuma cantik di atas kertas sahaja. Sebagai contoh, sektor pertanian dalam ucapan yang amat berhormat Menteri Besar ada menyatakan kerajaan negeri mengutamakan sektor pertanian dan memberi peruntukan sebanyak 8 juta pada 2015. Ini adalah untuk memperkukuhkan rantaian makanan dan membantu warga tani dalam negeri untuk mempertingkatkan pendapatan. Dalam kita berkata untuk mempertingkatkan sektor pertanian, mempertingkatkan pendapatan warga tani dan sebagainya. Persoalannya, apakah yang dilakukan untuk membantu mereka yang telah bergiat dalam sektor tersebut sejak sekian lama? Dengan mengambil contoh dari kawasan saya di Sungai Buloh. Sungai Buloh sebahagian daripada Sungai Siput. Petani-petani dan penternak-penternak yang telah lama bergiat di tanah mereka tetapi baru-baru ini mereka terjejas teruk. Bukan sahaja pendapatan mereka terjejas teruk, malah modal atau keupayaan mereka juga terjejas teruk. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sungai yang melalui kawasan mereka yang juga menjadi punca air kepada mereka telah mengalami perubahan yang amat drastik baru-baru ini. Menurut apa yang difahamkan kepada saya, dalam tempoh yang singkat, 3 bulan sahaja, dasar sungai telah meningkat lebih kurang 5 kaki. Apabila saya melawat kawasan tersebut, jelas kelihatan di mana titik-titik yang dibina untuk menyeberangi sungai kini bersentuhan dengan dasar sungai. Ini mengakibatkan kerugian teruk kepada mereka yang terlibat. Apabila hujan lebat atau masa hujan yang agak lama, maka kawasan ternakan pertanian mereka akan mengalami limpahan dari sungai tersebut dan mengakibatkan ternakan mereka mati. Dalam bulan ini saja, lebih 2 kali kawasan mereka dilimpah teruk air sungai tersebut. Ini bukan saja mengakibatkan kerugian kepada mereka, bahkan menjejaskan teruk rezap modal mereka. Dalam tinjauan yang kami lakukan, terdapat beberapa faktor kepada masalah ini. Tetapi antara penyumbang utama adalah pembalakan yang dilakukan di ulu sungai. Tanah dan seprehan tumbuhan turun mengikut saliran sungai mengakibatkan dasar sungai meningkat, seterusnya limpahan sungai dan banjir kilat. Akibatnya kerugian besar dialami mereka yang terlibat. Malah jalan yang digunakan untuk masuk ke kawasan pertanian bertukar menjadi sungai selama berhari-hari setiap kali hujan lebat. Saya mohon pihak kerajaan negeri mengambil perhatian dan tindakan segera untuk membantu mereka yang terjejas. Datuk Timbalan yang dipertua, saya cukup setuju pembangunan adalah keperluan. Pekerjaan yang dihasilkan dari aktiviti ekonomi adalah keperluan. Pendapatan yang dijana kepada kerajaan negeri melalui cukai dan sebagainya juga adalah keperluan. Masalahnya di sini, kesinambungan dan pembangunan terancang. Jelas sekali insiden ini merupakan insiden di mana segelintir orang menjadi kaya dan pada masa yang sama, orang lain menanggung sengsara. Kegiatan pembalakan membawa kekayaan kepada mereka yang diberi konsesi membalak.
tetapi masyarakat yang akan menanggung kesan sampingan daripada aktiviti pembalakan. Oleh itu, saya mohon Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk menyiasat dan mengambil tindakan. Menyiasat sekiranya pembalakan haram dijalankan di kawasan selain daripada yang diberi konsesi. Menyiasat sama ada pembalakan dijalankan mengikut prosedur-prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan. Menyiasat sama ada individu-individu menjalankan kegiatan haram di kawasan ulu sungai tersebut. Dan tindakan untuk mendalamkan semula aliran sungai tersebut perlu dijalankan dengan segera supaya mereka yang terjejas tidak akan menjadi terjejas lebih teruk. Isu ini bukan sahaja menjejaskan petani-petani dan penternak-penternak, malah masyarakat secara amnya. Apabila petani dan peternak terjejas akibat banjir yang disebabkan aktiviti pembalakan tidak dapat mengeluarkan hasil, bekalan makanan menjadi kurang. Maka harga hasil pertanian akan melambung tinggi. Selain itu, jika ia tidak diuruskan dengan efisien dan efektif, ia akan menjejaskan keseluruhan kawasan Sungai Siput. Mendapan sungai pada masa ini hanya menjejaskan kawasan pertanian dalam masa 3 bulan di mana dasar sungai telah naik sebanyak 5 kaki. Dan ia sedang memasuki kawasan kampung dan bandar. Jika tidak dibendung segera, kawasan-kawasan kampung dan bandar akan terjejas teruk akibat banjir dengan kos bencana dan kos baik pulih serta kos sosial akan jauh melebihi keseluruhan pendapatan dan kebaikan yang dibawa oleh aktiviti pembalakan yang dijalankan di ulu sungai. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, antara topik yang panas setiap penghujung tahun adalah isu banjir. Saya tengok ramai yang berhormat dalam dua hari ini asyik sebut banjir, banjir, banjir dan banjir. Sebagai rakyat Malaysia, kita biasa dan bersedia untuk banjir setiap penghujung tahun. Tetapi masalah kita lihat sekarang adalah peningkatan kejadian banjir kilat. Bukan kes, banyak kes-kes banjir kilat yang berlaku sekarang kerana pelbagai jenis kegagalan perancangan dan pelaksanaan manusia. Dan bukannya faktor cuaca seperti dahulu, seperti monsun dan sebagainya. Dengan memetik Sungai Siput sebagai contoh sekali lagi. Jika masalah mendapan sungai dari pembalakan yang disebut tadi tidak diselesaikan segera, ia akan membawa masalah banjir kilat. Di kawasan yang sama, pembangunan perumahan juga mengakibatkan banyak kolam yang secara tradisinya bertindak sebagai takungan air sementara pada waktu hujan lebat juga telah dikambus sepenuhnya atau separah. Ini mengakibatkan kemampuan takungan kolam jauh berkurangan. Jadi saya sekali lagi ingin tekankan pembangunan dan perkembangan ekonomi adalah perlu. Tetapi perancangan perlu mengambil kira kos sosial yang akan timbul hasil pembangunan tersebut. Kerajaan negeri tidak wajar dan tidak boleh melihat pada wang ringgit sahaja, hasil pemberian konsesi atau cukai sahaja. Kesan sampingan yang dibawa setiap pembangunan perlu diteliti sebelum diluluskan supaya rakyat tidak perlu menanggung kesan-kesan negatif hasil pembangunan yang dirancang. Sekiranya tadi saya menyebut mengenai contoh kegagalan perancangan, contoh seterusnya saya ingin menunjukkan faktor manusia yang berbentuk kegagalan pelaksanaan oleh pihak yang sepatutnya menjalankan tanggungjawab tetapi gagal. Di kawasan Taman Lintang Makmur, sering berlaku banjir akibat hujan lebat atau tempoh hujan yang lama. Ini kerana kolam di lokasi tersebut penuh dan sungai yang tersedia ada tidak berupaya untuk menyalurkan jumlah air yang banyak dalam masa yang singkat. Masalah kolam dan sungai tersebut tidak saya pertikaikan kerana memerlukan masa dan perancangan yang teliti untuk menyelesaikan aliran sungai yang panjang. Apa yang saya rasa cukup merunsingkan adalah penyelenggaraan oleh pihak yang dipertanggungjawabkan. Lebih kurang sebulan lepas, satu saluran longkang bawah tanah telah pecah di kawasan tersebut. Ini merupakan kali ketiga ia berlaku pada saluran yang sama. Pada masa saya menerima aduan, saya telah ke kawasan kejadian.
Dan kemudiannya tibalah ramai penjawat awam, orang politik, orang awam, pemberita, macam-macam. Kebiasaannya mereka tiba semua nak tangkap gambar, masuk Facebook, masuk Twitter semua. Permasalahannya di sini, ramai tiba untuk melihat kawasan kejadian dan ramai juga yang bergambar. Sehinggalah dengan izin backhoe, PBT datang untuk membersihkan kawasan. Pada pagi keesokannya, saya telah kembali ke kawasan tersebut untuk melihat semula kawasan tersebut dan cuba mencari punca masalah tersebut. Saya terkejut apabila dibawa orang ramai untuk melihat perangkap sampah di penghujung longkang tersebut sebelum air longkang masuk ke dalam kolam dan seterusnya ke sungai. Perangkap sampah tersebut langsung tidak dibersihkan dan penuh dengan sampah. Airnya terpaksa overflow dengan izin dari bahagian atas perangkap sampah tersebut. Dan saya cukup yakin disebabkan tekanan air yang ditendang balik ke dalam saluran longkang tersebut terlalu tinggi, menyebabkan saluran longkang tersebut selalu pecah. Saya kemudian difahamkan bahawa satu longkang telah dicadangkan untuk dibina untuk mengurangkan air masuk ke dalam saluran longkang yang tersebut tadi. Dari contoh di atas, saya ingin bawa Dewan Yang Mulia ini kepada isu pelaksanaan. Jangan asyik nak buat projek sahaja. Pembangunan ini, pembangunan itu. Bina ini, bina itu. Projek yang dirancang demi nak siapkan projek. Pelaksanaan dan penyelenggaraan perlu dijaga dengan baik supaya tidak berlaku pembaziran di pihak kerajaan dan menyusahkan rakyat. Dengan contoh di atas, longkang pecah terpaksa dibuat semula. Retaining wall atau ban terpaksa dibuat semula. Jalan yang pecah terpaksa diturap semula. Dan malangnya sampai hari ini, semalam saya pergi lawat semula. Semalam, malam. Saya nak pastikan betul-betul dulu. Saya pergi melawat semula. Saya dapati kerja pembaikan belum bermula lagi. Setelah sebulan, belum bermula lagi. Maka jalan yang belum pecah pun jadi pecah. Jika didapati mereka tidak menjalankan tugas, berhentikan mereka. Tukar orang. Jangan teragak-agak. Ini kerana orang-orang yang bertanggungjawab ini merugikan kerajaan dan menyusahkan rakyat. Oleh itu, saya syorkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar supaya memantau semua pihak pelaksana, biarpun PBT ataupun kontraktor swasta. Jika didapati mereka tidak menjalankan tugas, berhentikan mereka. Tidak kira siapa mereka. Ataupun jika mereka mempunyai kabel dengan mana-mana orang politik ataupun pegawai tinggi kerajaan. Datuk Timbalan Yang Dipertua, bersentuh dengan bab kontraktor. Saya ingin tarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada kemungkinan sistem pengurusan sisa pembejal negeri Perak diswastakan sepenuhnya. Saya ingin menyeru semua yang ada di Dewan ini, biar YB ataupun penjawat awam, tolong pertimbangkan perkara ini dengan rasional dan sebagai orang Perak. Bukan parti politik mana atau jabatan mana, sebab ini merupakan kepentingan Perak dan warga Perak. Tidak patut kami serahkan sistem pengurusan pepejal kepada persekutuan. Menurut apa yang difahamkan kepada saya, setelah dilantik, kerajaan negeri tidak mempunyai kuasa untuk memberhentikan kontraktor tersebut. Putrajaya sahaja yang berhak untuk memberhentikan kontraktor tersebut. PBT-PBT boleh membuat syur. Ini akan meletakkan PBT-PBT termasuk wakil-wakil rakyat, para YB yang ada di sini, dalam satu keadaan yang amat janggal. Contohnya, apabila ada aduan, ia tidak lagi dapat dikawal oleh PBT. Cuma merupakan perantara antara rakyat dengan kontraktor tersebut. Dan PBT cuma boleh syorkan kepada Putrajaya tetapi tidak boleh mengambil tindakan ke atas kontraktor tersebut.
Ini merugikan warga Perak. Sekarang ini kontraktor-kontraktor tempatan pun tidak terkawal. Lebih setahun saya di kawasan saya, setiap minggu mesti terima aduan longkang, lubang, sampah. Saya rasa bukan saya saja, saya rasa ramai YB pun sama seperti saya. Pengurusan longkang dan sampah di kawasan saya masih kurang memuaskan. Sebagai contoh, kebanyakan kawasan di Sungai Siput sekarang masih mengamalkan pembuangan sampah 2 kali seminggu, yang sepatutnya 3 kali seminggu sekurang-kurangnya. Pembersihan longkang dan saliran air tidak boleh dijalankan dengan cara longkang itu yang diadu, maka longkang itu yang dibersih. Kita kena faham sistem longkang atau saliran air ini berkaitan dan berhubung. Tidak boleh diuruskan secara individu. Ia perlu diuruskan secara menyeluruh bagi sesuatu kawasan. Jangan bila ada lawatan dari pegawai atasan Yang Amat Berhormat Menteri Besar atau Esko, kita tunjukkan longkang yang cantik di depan jalan. Apa jadi pada longkang dan sampah di belakang yang tersorot dari pandangan? Jadi secara pendek, dengan kontraktor tempatan pun kita mengalami masalah pengurusan dan pelaksanaan. Apatah lagi kontraktor yang dikawal oleh kerajaan pusat. Ini cukup merisaukan saya. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, saya ingin sentuh sikit mengenai Hospital Sungai Siput. Hospital Sungai Siput sekarang ini mempunyai 3 ambulans biasa dan 1 ambulans pacuan 4 roda. Dari hasil tinjauan saya di Hospital Sungai Siput, saya dapati ia sepatutnya mempunyai 4 ambulans dan 1 pacuan 4 roda, yang sekarang ini kekurangan 1 ambulans. Bersentuh dengan ambulans pacuan 4 roda ini pula, ia dalam keadaan yang cukup teruk. Pada masa ini, apabila terdapat kes-kes yang melibatkan pedalaman, terutamanya kawasan kampung, perkampungan orang asal, apa yang dilakukan oleh hospital adalah dengan menghantar 1 ambulans yang kemudiannya 1 ambulans bersama dengan 1 pacuan 4 roda ke kawasan tersebut. Kemudian ambulans pacuan 4 roda ni masuk ke dalam kampung, masuk ke dalam hutan ke, pedalaman ke, kampung Melayu ke yang susah nak masuk. Pacuan 4 roda ni dia membawa pesakit. Kemudian pacuan 4 roda ni dia bawa pesakit sampai ke tempat di mana tadi ambulans yang berhenti sebab dia tak boleh masuk. Dan dipindahkan pesakit sekali lagi ke dalam ambulans. Setelah itu, ambulans yang standard biasa ni yang akan bergegas ke Hospital Sungai Siput. Jadi ini menyebabkan beberapa masalah. Nombor satu, menyebabkan masalah pada pesakit kerana beliau terpaksa dipunggah beberapa kali. Dahlah dia sakit, nak punggah dia beberapa kali lagi. Masalah pada pesakit. Nombor dua, keselamatan. Sebab lebih kali kita punggah pesakit, lebih banyak risiko yang dihadapi mereka. Jalong boleh buat rumusan, tinggal 1 minit lagi. Untuk pendekkan pasal ambulans ni, jadi saya rasa saya dah gambarkan tadi, saya harap ia melibatkan kawasan saya dan juga kawasan Lintang. Saya harap saya dapat bekerjasama dengan YB Lintang. Kita pohon kerajaan negeri supaya adakan 1 ambulans pacuan 4 roda baru disediakan kepada Hospital Sungai Siput untuk pastikan orang-orang asal dan kampung-kampung Melayu yang susah dimasuki oleh ambulans biasa tu, mereka dapat akses yang sepatutnya. Datuk Seri Yang Timbalan Yang di-Pertua, Datuk Timbalan Yang di-Pertua, pembangunan dan penyelenggaran perlu dilaksanakan dengan seimbang. Jangan terlalu kusyuk dengan pembangunan saja. Kita perlu pastikan ada pengurusan berterusan dan penyelenggaraan. Saya cukup sedih pada masa topik-topik pembangunan digembar-gemburkan, penyerangan cukup menyedihkan.
Bila ditanya kenapa aduan lama tidak dijalankan kerja pembaikan, maka jawapannya bajet tak ada. Ini cukup menyedihkan. Kita mesti pastikan semua infrastruktur sedia ada dapat berfungsi baik sebelum heboh nak buat bajet baru. Satu contoh yang dibawa, lampu isyarat di hadapan bangunan UMNO Sungai Siput. Saya sudah buat aduan lebih kurang seminggu. Semalam saya pergi cek lagi. Lampu tersebut tidak dibaiki dan lampu isyarat tersebut bergantung atas satu ikatan saja. Sepatutnya ada dua tetapi tinggal satu. Cuba bayangkan penunggang motosikal yang lalu di bawah lampu isyarat tu. Kalau jatuh, lampu isyarat ditimpa ke atas motosikal tu, apa yang dirasakan? Apa yang kena pada tu? Jadi, ini benda yang kecil. Kita bukan nak sebut benda. Benda yang sekecil sedemikian pun kita tak dapat percepatkan. Jadi, saya cukup sedih. Sehingga sekarang banyak masyarakat, boleh kata pengundi saya atau tidak pun, terdapat satu slogan. Mereka kata, orang tak masuk hospital, kerajaan tak buat. Orang tak mati, kerajaan tak buat. Jalonglah, masa dah tamat. Eh? Boleh habiskan ucapan. Dua baris. Saya cukup sedih dengan apa yang yang saya dengar ni. Okey, cuma saya nak dua baris saja, nak tarik balik, nak timbulkan lagi satu. Mengenai LAP saja. Dua minit. Lembaga Air Perak. Okey, saya dapati banyak aduan Lembaga Air Perak di kawasan saya memerlukan masa lebih kurang 10 hari untuk siapkan. Saya tak salahkan pekerja-pekerja Lembaga Air Perak sebab saya ada ikut mereka tengok. Dan memang mereka tak cukup masa dan kaki tangan tak cukup. Jadi saya harapkan kerajaan negeri kalau boleh tolong tambahkan pekerja kepada Lembaga Air Perak di kawasan Sungai Siput. Okey, supaya ia dapat disiapkan segera. Sebab jawapan diberi oleh Exco dalam Dewan ini juga, kita ada sekian-sekian masa. Tetapi memang jelas sekali di Sungai Siput tak berlaku. Baik bocor kecil pun tunggu 10 hari. Jadi saya rasa ini tidak patut. Saya pun nak dengar mereka puji kerajaan. Saya pun tak suka orang marah kerajaan. Sebab kadang-kadang bila dia marah, dia tak tentu marah kerajaan. Dia mungkin marah saya juga kan. So saya tak suka. Jadi kalau boleh, tolong tambahkan kaki tangan LAP. Supaya pastikan ini semua berlaku. Dan jalannya haruslah diturap semula, segera. Jangan tunggu sebulan selepas baiki pipe tu baru nak turap. Ia akan menyebabkan kemalangan jadi dan sebagainya. Dan mungkin pipe tersebut akan rosak semula. Jadi saya harapkan semua ini akan dikaji oleh kerajaan negeri. Itu sahaja. Amat jalan masa dah cukup ya. Terima kasih.